Fokus teng kula nggih. Monggo difoto riyen. Karena begini biasanya kalau tidak saya kasih waktu biasanya niku wong-wong ngefoto kula pas kula mangkat. Nah, makanya ben cantik kula paringi waktu sedoyo setelah itu fokus ke saya semua. Ngoten nggih? Nggih. Ayo cepetan. Pun, tunggu. Pegang mohon, moga duduk aja. Eh sabar, kalian. Sambun, sebelah kiri sambun. Sebelah kiri sambun. Eh, cepetan. Sudah, sampun. Nah, ini di sakit bagian garangan-garangan itu. Cepetan. Bayar ini. Tuh, tidak bahaya. Sampun ya? Tidak bahaya. Oh ya ya ya. Ya, sensor akan sampai dong beli ini ya. Okay.
sudah? Iya, mangga betul. Ayo sedaya jawab assalamualaikum kelawan semangat. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator mic tepun di, volumenya naik lagi deh, volumenya minggal malah, biar kulo tidak terlalu ngoyo. Apa ngoyo itu bahasa Indonesianya apa? Mengayang. Bujuni ya lo, apa? Ngoyo itu kenapa bahasa Indonesianya? Oh, bener. Ngoyo. Monggo. Jangan capek menjawab salamku nggih. Salam adalah doa. Kula suwun sedaya fokus. Jangan berlomong. Berlomong itu bengong. Bengong itu ngowo. Ngowo itu iya, pokoknya ngowo, bengong, jangan bengong. Bapak-bapak ini minta tolong mingkem dikondisikan berengose. Kedua yang fokus tenggene kula biasa mawon, ngerti nggih? Biasa saja karena kita niatnya mriki niat ngaji. Niat sholat fatan, ngerti nggih? Membeli kepiting, membeli yuyu. Ayo muni, cakep. Membeli kepiting, membeli yuyu. Koyok gak tau belok wong ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis mengatakan bahwa orang yang paling baik di sisi Allah itu orang yang senantiasa mengucapkan salam terlebih dahulu. Orang yang kalau ketemu saudaranya dia senantiasa mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan temannya, yang diucapkan pertama kali adalah ucapan salam. Karena di dalam salam ada yang namanya doa. Assalamu, semoga keselamatan. Alaikum, tercurahkan kepadamu. Ingatasi sirokabeh. Warahmatuhu, dan rahmatnya Allah. Wabarakatuh, dan barokah full doa di dalam salam. Maka biasakan ketika ketemu teman, ketika ketemu saudara sesama muslim, yang diucapkan pertama kali adalah salam. Karena kadang kita melupakan tradisi orang Islam. Ibu-ibu ketemu kancane nang pasar, ketemu di. Ayo, gimana pembahasan? Yang pertama kali diucapkan biasanya bukan salam, tapi justru malah langsung rasan. Tapi insya Allah tiang mereka buatan lamun sing seneng rasan deh. Buatan. Kalau yakin tiang mereka kalau tinggal di wajah ini tuh buatan seneng rasan. Karena orang yang suka rasan itu ciri-cirinya cuma satu. Apa? Gawe kudu ijo. Nek gak gawe kodong ijo, gawe ngambi biru. Sebelum kula lanjutkan, kula ceritani rumiyin. Bagaimana seperti yang kita tahu, bahwa ada sahabat terdekatnya Kanjeng Nabi, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sinten mawon, Bu? Abu Bakar, ya. Ali. Sahabat Umar
ini pernah bertemu dengan sahabat Abu Bakar di jalan. Tapi keduanya tidak saling menyapa, tidak saling